Batur atau domba Wonosobo. Domba yang paling beken di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, domba jenis ini laris diburu pembeli. Kelebihan domba Wonosobo memiliki fisik yang besar dan dagingnya lebih banyak dibanding dengan domba atau kambing lainnya. Domba Wonosobo ini merupakan hasil perkawinan silang antara domba merino dan domba ekor tipis. Setiap Idul Adha, permintaan akan domba Wonosobo meningkat. Sehingga harga per ekornya juga mengalami kenaikan cukup besar antara 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Untuk satu ekor domba Wonosobo dengan berat 80 kg, harga jualnya mencapai 3 juta rupiah. Sedangkan untuk beras 100 kg dijual seharga 5 juta rupiah. Sehingga para peternak domba Wonosobo mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari penjualan domba Wonosobo ini. Tingginya peminat domba Wonosobo membuat para pedagang menyiapkan stok dombanya jauh-jauh hari. Bagus ini dari mas pertumbuhan, berat badan baru lahir aja yang bagus sudah 5 kilo. Makanya petani-petani ternak sini suka ternak domba ini, keunikannya itu penghasilannya lebih cepat. Nah, bagi Anda yang masih bingung menentukan domba jenis apa yang akan Anda pilih untuk hewan kurban, domba Wonosobo ini bisa menjadi pilihan Anda. Selamat berkurban!